Halo teman-teman pecinta bonsai, kembali lagi di channel Pan Bonsai. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat bonsai on rock. Bahan-bahan yang harus disediakan dalam membuat bonsai on rock adalah batu karang, moss yang sudah basah, dan juga tali pengikat. Pertama yang harus dilakukan yaitu moss yang sudah direndam dengan air yang sudah basah kita tempelkan ke batu karangnya, kemudian beberapa moss kita masukkan ke celah-celah batu atau ke lubang-lubang batu. Akar daripada bonsai akan merambat ke celah-celah batu sehingga bonsainya terlihat natural mencengkram batu. Kita saksikan terus prosesnya ya. Selamat menikmati. Di sini saya mempunyai bonsai ulmus mikro yang akan saya buat bonsai ulmus mikro on the rock seperti ini ya. Bonsai ulmus mikronya akarnya ini juga sudah cukup lumayan panjang, sangat bagus dijadikan bonsai on the rock sehingga nantinya akan mencengkram batu ya. Nah ini sudah selesai tahapan dari pemasangan bonsai ulmus mikro on rock. Tahap selanjutnya saya akan melakukan wiring pada bonsai ulmus mikro ini supaya bonsai ulmus mikronya kelihatan bagus
dan indah dipandang ya. Saksikan terus kelanjutan video ini ya. Selamat menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Nanti akan ada banyak pembuatan bonsai on the rock, bonsai di batu, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi tutorial pembuatan bonsai lainnya dari channel Pan Bonsai. Nyalakan juga tombol notifikasinya sehingga video terbaru dari Pan Bonsai bisa kalian dapatkan. Ya, beginilah penampilannya setelah di wiring. Ini sudah finishing ya, sudah wiring. Ini kita akan putar ya dulu ya. Lihat ini wiringnya ya. Kita putar dulu ya untuk melihat bonsainya seperti apa. Almost micro on drop. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek video lainnya, klik ke playlist atau di sana di playlist sudah ada video-video mengenai tutorial bonsai, inspirasi bonsai dan cek harga bonsai. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Salam bonsai.